Oke, guys ya, selamat malam guys ya. Bertemu lagi dengan saya di toko Singularis Aquarium ya. Malam ini itu ada banyak sekali guys makan-makan ya buat cana-cana kesayangan Anda sekalian ya. Itu berbagai macam-macam ya. Nah itu guys itu dari yang pertama itu ada maggot guys. Itu maggot warna biru guys ya, atau maggot blue ya guys ya. Itu biasanya buat cana pulcra atau enggak cana andraw ya guys ya. Nah itu guys, itu ada maggot berwarna biru guys. Oke, terus next apa itu guys? Ya itu ada maggot berwarna merah guys. Nah itu maggot yang berwarna merah biasanya itu buat cana red burrito ya guys ya, atau asiatica juga bisa ya, tergantung jenis asiaticanya ya guys. Nah itu maggot warna merah guys. Lanjut guys, itu ada maggot warna apa lagi ya, terus itu apa itu guys, tak ambil dulu ya guys ya. Itu ada itu maggot warna kuning guys, atau ya maggot yellow guys. Nah itu yang paling laris di sini ya guys, itu maggot berwarna kuning ya. Itu buat maru biasanya guys. Nah, itu atau auranti juga bisa ya guys ya. Itu maggot berwarna kuning guys. Oke guys, seperti biasa ya, di sini saya sambil ngelayanin si pembeli ya guys ya. Tembakannya sambil lihat-lihat itu yang ada di toko kami, dan saya juga sambil ngelayanin pembeli guys. Ya, next itu ada maggot yang alami guys. Nah itu adalah maggot alami ya, maggot tanpa pewarna guys. Nah, itu juga bagus guys buat ikan-ikan cana atau ikan-ikan yang lainnya ya. Itu adanya maggot yang biasa. Next ada apa lagi itu guys? Itu adalah udang guys ya. Itu ada udang, itu udang kering. Itu udang yang berwarna kuning guys ya. Terus di sini juga ada udang yang berwarna biru juga. Ada udang yang merah juga ya guys. Sayang sekali kalau udang yang berwarna merah itu sudah habis guys. Ada tinggal udang yang berwarna biru guys. Nah itu guys ya, biasanya juga ada udang yang berwarna merah dan ada udang yang biasa guys ya. Oke, sambil dilihat-lihat ya, itu ada udang berwarna biru. Itu buat blue pulcra juga bagus, buat andraw juga bagus guys ya. Nah itu adalah udang guys. Next, nah itu guys, nah itu udang yang udang super guys. Nah ini udangnya mungkin karena bentuknya lumayan besar-besar, terus juga bungkusnya juga besar. Nah itu karena mungkin dinamakan udang super ya guys ya. Nah itu adalah udang super guys, itu ada penjelasannya juga ya. Nah itu adalah udang super guys, itu yang lumayan besar udangnya guys, bungkusnya ya. Mungkin lumayan lama guys habisnya ya. Terus ada apa lagi tuh guys? Nah ini guys, ini sudah berbentuk pelet ya guys ya. Nah itu ada merek Big Head guys ya, itu Big Head yang pelet warnanya merah guys. Nah itu kalau pelet itu buat apa aja tuh guys? Itu buat Oscar juga bisa, atau buat iklan ikan yang sejenis siklid ya guys ya.
Nah, itu ikan-ikan yang sejenis siklit, guys, biasanya. Next ada apa lagi itu, guys? Nah, itu ada pelet yang berwarna kuning, guys. Nah, ini kalau buat ikan-ikan sana, biasanya kan gadian pelet, guys. Nah, itu usahakan dari kecil itu dikasihnya pelet, guys, biar nanti kalau udah besar udah terbiasa, nah itu juga itu sudah suka sama pelet, guys, ya. Nah, itu, guys, itu juga buat ikan-ikan siklit, ya, atau buat cana juga bisa. Next, nah itu ada warna biru, guys, ya, dari merek yang sama, itu dari Big Head, ya, Premium Blue, guys. Nah, itu biasanya buat pulcra, andrao, itu yang buat warna-warna biru, guys, atau ikan-ikan yang lainnya juga bisa, guys, ya, selain cana, guys, ya. Nah, itu, guys. Next, ada apa lagi, guys? Nah, ini yang ada bungkusnya besar, wah, guys, ya. Tadi kan bungkusnya kecil, ya. Nah, ini yang ada bungkusnya besar, terus butirannya juga ini butiran kecil, guys. Nah, itu ada warna merah, kuning, sama biru, guys. Nah, ya. Tuh, sorry ya, guys. Itu saya sekalian ada pembeli juga ya. Nah, itu udah yang udah sering kesini, guys. Itu namanya Pak Ustad, guys. Ya. Itu sering ketemu di masjid, guys. Pompane biasa. Nah, itu juga ada pembeli. Nah, itu yang berwarna biru, guys. Ini pelet premium blue, ya. Nah, itu bagus banget, guys, ya, kalau warna biru, ikan-ikan yang berwarna biru, guys, ya. Oke, okay, guys, mungkin sampai di sini dulu ya, pembahasan tentang macam-macam ikan, macam-macam pakan buat ikan cana, ya, guys, ya, atau buat ikan-ikan siklit, ya, guys, ya. Biru putih. Oke, guys, sampai bertemu lagi besok ya di channel-channelnya lain dan pembahasan-pembahasan yang lain, guys, ya. Oke, okay, see you, guys.